変身。Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini gue bersama Agan Reza. Yo, hello semuanya. Akhirnya aku hadir lagi di sini ya. Ini ada apa buat nih undang-undang? Para Toku fans ya. Sebutannya benar kan? Toku betul, fans. Toku fans. Okay. Ya. Pertama-tama gue mau nanya dulu. Apa nih? Lu tuh Kaskuser apa gimana sih? Kenapa nama lu Agan Reza gitu? Ya, betul. Asal-usulnya dari situ. Jadi zaman-zaman dulu tuh ngeforum namanya ya. Iya, nih forum. Pasti banyak banget yang enggak tahu Kaskus itu apa. Masa enggak tahu sih? Karena Gen Z kan, ya, Gen Z. Iya, Gen Z nih kan Z. Sekarang kan Kaskus nggak begitu familiar di kuping mereka, okay. Tapi zaman dulu Kaskus tuh seru banget. Seru. Kayak rame ya. Bener, lu mau ngomongin apa aja itu bisa di Kaskus. Jadi kayak itu tuh forum buat semua orang sih. Jadi kalau lu mau ngomongin soal tokusatsu mungkin bisa ya. Bisa banget. Terus ngomongin soal film bisa. Ngomongin soal jual beli, misalnya jualan jersey bola itu bisa. Ada namanya forum jual beli, itu dulu seru banget. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Ya. Udah ketelat zaman. Udah jarang gue denger orang yang masih ngaskus gitu. Iya. Keunggulannya juga ramah-ramah. Iya, benar-benar. Cendolnya kan. Cendolnya. Jadi cendolnya itu reputasi kita dulu iya, di Kaskus. Betul. Ini jadi ngomongin Kaskus ya. Orang mau ngomongin apa sih? Sebenarnya mau ngomongin apa kita di sini? Pokoknya panjang perjalanannya lah. Makanya disebutnya itu. Jadi Agan Reza. Iya, betul. Tapi dari awal nge-YouTube namanya Agan Reza. Dari awal nge-YouTube. Apa bukan Reza Alexander enggak? Itu sih ada channel gua satu lagi sih. Oh, channel buat nge-game atau? Iya, buat seru-seruan aja. Tapi yang utama sih tetap Agan Reza, guys. Oke, jadi gua ini kan masih pemula banget di dunia tokusatsu, makanya gue menghadirkan expertnya, guys. Beban gak? Ya? Beban gak disebut expert? Beban deh sepertinya nanti jadi omongan. Oke. Tapi, terima kasih. Iya, karena menurut gue Agan Reza ini salah satu yang terbesar di Indo buat ngomongin tokusatsu. Amin. Iya gak sih? Emang siapa lagi? Coba. Siapa lagi ya? Enggak. Banyak. Dan kemarin kita sempat ketemu di Battle of the Toys. Betul. Ya, di event Toys ya. Dan betul. Kita abis itu gue langsung DM dia, kapan-kapan kita collab dong. Terus baru hari ini bisa kejadian. Langsung ya, gaskeun. Dan hari ini gue pengen diajarin soal Kamen Rider dan gue pengen mulainya dari yang paling baru nih, yaitu Kamen Rider Gears. Mungkin kalian udah pada tahu juga kali. Pasti karena banyak yang tahu ya. Di tahun ini baru keluar kan? Iya, karena lagi hype-nya juga ya. Oke, ini yang membedakan Kamen Rider ini dengan yang lain-lain tuh apa? Apa ya? Mungkin dari temanya lebih apa ya? Lebih variatif lagi ya. Lebih variatif lagi. Jadi mungkin ngikutin zaman sekarang di mana banyak game-game itu kan temanya itu kayak looting, kayak PUBG, Fortnite, Apex gitu. Nah, Kamen Rider Gears ini tuh mengambil tema yang serupa. Jadi dia itu kayak survival gitu loh. Jadi banyak rider berkompetisi gitu di suatu arena buat ngalahin monster-monsternya dan nanti dapetin poin. Berarti banyak gitu. Banget Kamen Rider-nya dong. Banyak. Sampai 30. Ini maksud lu kayak PUBG kan jadi kayak misalnya dari PUBG kan dari 100 dari yang terbaik dari yang 100 itu kan. Betul, dari satu yang terbaik dari 100. Kayak gitu mirip-mirip ya. Oh gitu. Cuman jadi ini lebih family friendly, enggak mengalahkan satu sama lain tapi ada mission-nya di situ di setiap ininya apa kompetisinya, yaitu ngalahin si monster buat dapat poin. Oh gitu. Gitu. Tahu enggak yang menang itu apa dapatnya? Kan biasa kan Victory Royale, winner chicken dinner. Kalau ini apa? Ini tuh lu punya hak untuk membuat ulang dunia. Waduh. Dunia semau lu. Ini kalau yang menang yang jahat gimana nih? Nah itu gawatnya. Itu tantangannya. Itu gawatnya, iya. Jadi misalkan gue pengen jadi artis terkenal nih di dunia yang pengen gue bikin, ya udah terjadilah lu jadi artis gitu. Wah. Itu yang terjadi sama pemeran utamanya. Dia pengen jadi artis banget ya. BTS lewat. Medi Renaldi ya. Oh gitu. Tapi wah ini nggak tahu ya, gue bakal spoiler apa nggak kalau ngomongin ini ya. Tapi coba. Ini yang jalanin kompetisi ini siapa? Berarti dia kan powerful banget sampai bisa ini mengulang. Ini masih misterius. Oh masih nggak tahu. Misterius. Wah gila, itu mungkin serunya di situ kali. Itu yang lagi diselidiki sama si pemeran utamanya. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau Kamen Rider ini kan lo bilang tiap tahun nih ada nih. Ada, setahun sekali ganti. Tapi dia tuh kayak canon nggak? Jadi nyambung ke yang? Nggak juga. Berarti beda enggak, lagi ya. Iya. Jadi nggak usah terpaku. Wah gue perlu nonton Kamen Rider sebelumnya nggak nih? Pas nonton Kamen Rider ini nggak usah. Karena setiap setahun sekali ganti gitu. Oke. Tenang siap. Saja. Oke, kayak gitu ya. Berarti ini buat
para pembula di tokusatsu kayak gua juga. Jadi kayak gitu asal-usul dari Kamen Rider Gitz. Dan gua tuh ngelihat konten lu yang ngebahas ini nih, yang lu nge-review drivernya si Kamen Rider Gitz, dan ini menurut gua seru banget. Seru. Karena ini banyak formnya. Iya ya kan? Itu banyak, dia keunggulannya. Kan? Itu dia apa namanya? Nilai jualnya itu di situ. Sedangkan kayaknya beberapa Kamen Rider enggak sebanyak ini, atau mungkin satu aja. Banyak mungkin sih. Cuman di sini tuh dengan gadget-gadget yang seadanya bisa dibilang tuh bisa banyak banget dia kombinasi-kombinasinya. Gua nonton tuh ya, sampai ada yang bisa jadi motor, sampai ada yang bisa ini sih jadi motor kan. Ada juga jadi motor. Terus ada yang dia kebalik terus ganti kostum. Iya, muter gitu loh. Nah, itu serunya, makanya gua hari ini mau diajarin Agen Reza gimana caranya henshin pakai drivernya Kamen Rider Gitz ini. Siap-siap deh. Aku pelonco guys ya. Oke. Jadi abis ini langsung saja kita ke sesi selanjutnya buat si Agen Reza ngajarin gua. Boleh, yo. Oke, supaya makin afdol henshinnya, gua nggak bakalan pakai ini sendirian karena Agen Reza udah bawa satu lagi. Oke. Okay. Jadi spesial nih ya. Gila, collab ya sama Major Ronaldo. Ku bawa belt satu lagi, baru masih segel, baru. Emang masa cuma dia doang yang pakai belt? Yo, iya gila, ini masih baru. Dan jadi langsung aja kita quick unboxing ya. Langsung aja kita slepet guys. Ini nggak apa nih? Gua coblos. Gak apa, pakai kunai ajaib. Slepet. Nah, kayak gitu. Satu lagi. Ini agak nggak tajam sih sebenarnya. Jadi ntar biar nggak ngerusak boxnya. Ah, ganti nih. Slepet. Oh, ganti. Langsung ya. Jadi kayak gini. Jadi, guys, experience gini. Unboxing BX Kamen Rider. BX Kamen Rider. Selalu nikmat tuh. Wow, gila. Masih gitu kinclong semuanya. Shining ya banget, gila. Ya ini gue suka banget sih yang ini ya. Jadi mendingan gue pakai juga ya. Set. Aduh, mesti aku ngikutin gimmick Medirin Oki ya. Susah. Packingan adalah sahabat. Itu harganya 1.500.000 loh. Jangan dong. Orang kaya emang. Jangan. Ini beltnya, ini ya ininya lah, pretelan-pretelannya. Oke. Jadi ini penting sih. Kan buat nanti ya disambungin ke iya, beltnya kan. Bener banget ya. Kayaknya lu udah lumayan paham. Karena gue sempet nonton konten lu. Waduh, mantap. Jadi gue udah ngerti lah dikit-dikit. Kayaknya harus gini deh. Ya, kita di sini dulu deh. Ngemper dulu ya sebentar ya. Ini jujur gue agak tahan napas sih. Ya, karena nih udah terlalu berontak ya. Kenapa gue yang ngelihatnya sesek ya? Iya, gue juga sesek sih. Nggak perlu lihat juga udah sesek. Terus ini tutup sambel. Sumpah ya, beneran kayak tutup sambel loh. Tempat sambel ini. Tapi ada fungsinya loh ternyata, gila. Ada fungsinya. Kalau nggak ada dia, nggak akan bisa berubah. Oh gitu? Gitu. Berarti kalau nggak dimasukin itu, nggak akan bisa. Nggak akan ada keluar suara lanjutannya lah. Tutup saus bilang yang hebat. Padahal plastik doang loh. Iya, kok bisa gitu ya? Nggak ada ininya loh, nggak ada apa namanya, kayak elektronik dan suaranya gitu loh. Semua suaranya sih dari belt ya. Gitu. Beneran kayak tutup sambel. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil memasang drivernya di masing-masing perut kita ya, yang agak gendut ini. Dan kita bakalan nyoba si driver ini dari form yang pertama. Coba lu ajarin gua. Form langsung kita on dulu dong. On dulu. Oke, on dulu ya. 1, 2, 3. Masih. Wah, gila apa? Soalnya kalau di filmnya banyak Kamen Rider ya, jadi tuh kayak cekrek gitu. Oh gitu. Oke. Langsung aja ya. Langsung dari aja. Form yang paling simpel dulu. Form yang paling simpel. Gua harus ngambil tutup sambel ini. Ya, silakan. Diambil dulu. Bentar. Nih. Nah, jadi ini tuh namanya Core ID. Ini namanya Core ID, guys. Core ID. Jadi ini tuh untuk ngasih identifikasi untuk setiap Kamen Rider-nya di serialnya. Oke. Gitu. Jadi gampang banget, tinggal dimasukin ke tengah belt-nya nih. Kan ada buletannya nih. Wow. Oke, sekarang gue nyoba ya. Cobain. 1, 2. Asik. Gila, padahal cuma tutup sambel doang, nggak ada elektronik apa-apa, tapi bisa iya berinteraksi kayak udah gitu. Berubah kita. Udah berubah ceritanya. Seriusan, udah berubah. Namanya Kamen Rider Gitz Entry Form. Oh, gitu, jadi entry form yang paling awal gitu ya? Iya, paling kroco-nya lah, paling basic-nya gitu. Udah berubah nih. Berarti ini form yang udah pertama? Berubah. Yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. Apa yang kedua, lu pakai ini deh, yang palu nih. Oke. Jadi ini namanya raise buckle. Jadi nanti dia bakal punya senjata palu gitu. Cara makainya gimana? Cara makainya lu tinggal masukin aja si palu ini ke sini. Oke. Harus pas ya. Gua masukin ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. As. Goks. Terus lu paluin aja. Ini gua ya kocok. Ya dulu paluin aja. Wow. Oh gitu ya. Oh pantesan banyak yang seneng ya. Karena tiap gerakan tuh kayak ada interaksinya. Ada gimmicknya gitu loh.
sekali aja mas. Oh ya, jangan ketagihan. Sorry. Oke, ini form yang kedua. Ini yang kedua. Kita udah berubah. Jadi yang Kamen Rider Arm Hammer Form. Oke, sekarang silahkan ambil ini muridku, yang ini. Oke sensei, yang di situ. Oh sorry. Saya ngambil aja. Nah jadi ini namanya Magnum Rice Buckle. Magnum gitu. Rice. Nah, rice nasi. Rice Buckle. Dan rice. Rice nya R. Rice tuh. Apa sih rice tuh? Rice. Rice me up. Oh, rice, berarti rice. Oke. Iya. Jadi ini kalau lu balik ya, ini tuh kayak tampilan pistol dari depan loh. Oh iya, gua nonton ini juga konten lu. Jadi ini tuh kayak kalau kalian lihat itu kayak pelurunya gitu, kayak pistol cowboy lah. Nah, pistol cowboy. Jadi ini tuh kayak pistol bener-bener dari tampak depan gitu lah. Iya, betul. Kayak ya. Gini nih. Nah, kalau rice buckle ini tuh lebih bervariasi dibanding yang tadi. Okay. Yang tadi kan kecil ya. Nah sekarang langsung aja yuk kita colokin. Nih gue lihat lu dulu kayaknya. Oke. Gue pengen lihat seberapa. Karena gue nggak bisa ngeliat nih. Jadi ya tinggal dimasukin kayak tadi. Ininya harus pas sama di sininya. Nah. Rame banget ya. Sumpah sih. Henshin. Udah. Itu udah bisa henshin itu. Udah. Coba gue ya. Satu, dua, tiga. Nah. Gimiknya kayak tadi, ininya diputer, ininya ditembak. Muternya gitu aja. Set, tembak. Nah, udah. Gua udah henshin nih. Udah. Yoi, gila. Ini rame banget sih. Rame emang. Gimiknya tuh variatif banget. Enggak bosan-bosan main yang interaktif abis lah. Iya, kayak bacot gitu lah. Cuma bacotnya seru gitu. Tapi bacotnya juga simple sih. Iya. Lu kalau lihat Kamen Rider sebelumnya, wah lebih bacot lagi. Konser isinya. Oke, ini form yang keberapa berarti ini? Kamen Rider Gits Magnum Form. Magnum Form. Oke, ini yang ketiga. Ketiga. Ini lu ketiga, mau munculin semua nih? Munculin semua nih. Sebenarnya ini juga bisa di ini sih, lu masukin ke sebelah kanan. Oke, tuh. Langsung aja masukin. Terus nah, lu gimmick yang sama aja kayak tadi. Set der berarti palu. Set der palu. Nah. Oh. Cuma enggak ada kombinasi yang terjadi ya, maksud gua. Apanya? Apa dia nanti formnya itu jadi Magnum Arm Hammer. Oh gitu. Sekarang oh. Dia Magnum pakai, hammer pakai, tapi hammernya di kaki. Kalau tadi kan di sebelah sini berarti dipakainya di dada. Oh gitu. Oke. Gitu guys. Oke, ya. Ini yang ketiga. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya sebenarnya bisa kayak gini nih. Jadi belt itu bisa diputer. Look at me. Coba. Look at me. Ini pencet. What the heck? Enggak bisa tuh. Tapi di seriesnya dia balik badan? Dia langsung balik badan. Kakinya langsung di atas, tangannya langsung di bawah, kakinya jadi tangan. Aduh, sampai pusing sendiri. Pokoknya gitulah ya, jadi iya, sistematisnya kayak tangan gitu. Sama kakinya dituker gitu, iya, terus... Iya, kayak gitu. Oke, kayak gitu. Oke, sekarang gua coba ya. Tuh, ini pencet dulu ya. Pencet dulu. Tuh, dua, tiga. Agak pelan ya, tapi yang penting berhasil. Ini juga masuk salah satu form dia tetap. Kan soalnya palu pindah ke dada, magnumnya pindah ke kaki. Oh gitu. Betul. Tetap okay. Masuk hitungan kayak gitu. Wow. Oke. Gak masalah mau kebalik kayak gini juga mainnya. It's okay. It's okay ya. Gak masalah gitu. Wow. Oke. Okay. Itu tadi form yang keempat. Sekarang kita keempat, masuk ya. Yang kelima. Oke. Okay. Nah, ini yang keren nih. Warnanya lu suka enggak nih? Ini warnanya metalik banget ya kalau gue lihat. Chrome sih ya, chrome gitu ya. Ini keren banget. Jadi yang kalau tadi kan Magnum ya, kalau ini tuh motor temanya. Oke, makanya di sini kalau kalian perhatiin, ya. Wah, dia udah bergerak sendiri guys. Benar, emang gimmicknya kayak jadi, gitu. Jadi kayak gas motor ya. Oke, jadi kayak gitu. Dan ini caranya gimana? Tinggal dimasukin aja. Cuman ya mohon maaf ya kalau ininya tuh kecil. Ini kecil banget. Soalnya buat anak-anak. Oke. Masukinnya sama aja kayak tadi. Nah. Oke. Ini kalau diperhatiin, Kayak speedometer. Kayak speedometer. Jadi selain ada gasnya, ini kayak ada speedometer. Juga. Coba lu gas bisa gak? Buat gimmicknya, bener banget. Harus digas. Wih. Anjay, gila keren banget. Gua harus ngerasain. Bentar. Satisfying, bro. Satisfying banget sih. Oke. Udah. Sekarang gua gas ya. Ya, langsung aja deh gas. Tarik, Mang. Wah, gila. Keren ya? Keren sih. Keren parah. Agak masa kecil kurang bahagia, tapi keren. Iya. Keren. Oke, itu tadi form kelima ya. Form kelima. Keenamnya? Udah. Pindah ke kaki. Oh, gitu dong? Iya. Tapi harus gini nih. Iya. Nah.
Kelihatan mana yang pemula, mana yang kok kayak susah. Kayak gua takut patah aja sih. Ini gimana sih biar kenceng? Oh, oke, gitu. Udah. Ini masih bisa digas enggak? Masih bisa. Tapi ke depan berarti. Dibalik dia. Enggak sih, sama aja. Oh, bisa. Cobain. Tuh, ya kan? Ya kan? Kok jadi balapan MotoGP kita? Keren sih. Keren ya. Dan berarti itu form ke-6 ya, tinggal dibalik doang. Ya? Tinggal dibalik doang sih. Oke, sekarang form ke-7. Ini baru main highlight-nya. Sekalian aja. Ini form ke-7 ya. Ajarin pose henshin-nya. Oke, ini yang gua tunggu guys. Kayaknya lu udah pernah lihat ya? Gua udah pernah lihat. Ini tuh kayak ada unsur Korea-Koreanya kalau gua lihat. Korea-Korea. Karena... pokoknya Nah itu ada beginiannya tuh. Nggak, tapi bener nggak ini ada pengaruh Koreanya apa gimana? Soalnya kayak begini. Enggak sih. Kan dia kayak gini kepala rubah. Oh. Kayak gini, terus kan dia gini. Nah, ininya. Iya nggak sih? Kayak Korea. Sarang tapi ternyata nggak ya? Ternyata sih. Enggak sih. Emang kebetulan tangannya gitu aja. Iya, gitu aja. Oke, langsung aja kita masukin ya. Berarti yang Magnum itu di sini, yang busnya tuh di sini. Oke, Magnum yang putih ya. Busnya ditutup dulu. Nah, sip. Oke. Oke, langsung aja ya. Kayaknya gue lihat-lihat dulu ya. Moment of truth nih ya. Oke. Terus lanjut yang ini. Gue lihat dulu deh. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini henshin-nya nih. Henshin. Udah. Jadi. Jadi balang sembah ya. Jadi gimmicknya disambungin aja. Dan wah door. Gila sih. Ya, lu lihat deh. Ini, wih, lihat tuh warnanya tuh. Tadi yang gue lihat tuh keren banget karena dia tuh gue nggak tahu dia pakai LED apa enggak ya, tapi lampunya tuh baru-baru. Lampunya warnanya. Soalnya dia ngerefleksi ke bagian sini nih, clear bagian sini nih. Jadinya dia display-nya beda-beda gitu. Oke, sekarang saatnya gue yang henshin guys. Oke, coba nih. Medi Renaldi reviewer mainan terbaik katanya. Soalnya ini. Ayo. Pergerakan gue agak terbatas nih. Ya. Siap. Set. Henshin. Langsung aja. Oke. Ini dulu kan? Ya. Set. Door. Langsung gerung. Nah. Wes, gimana? Gue nggak bisa ngelihat ya, tapi yang penting tadi gue udah lihat di sana, itu keren banget sih. Langsung ke form selanjutnya? Form selanjutnya, apalagi nih? Oke. Okay. Kalau misalkan ngejurus dulu, ya sama aja sih gimmicknya, gitu. Sama kayak tadi. Sama kayak. Ini form selanjutnya? Belum, ngejurus doang. Oh ini ngejurus doang. Tapi ini adalah jurus terkuat di antara semua kombinasi yang udah kita coba. Karena udah digabungin dua-duanya nih. Oke, gitu. Form selanjutnya apa nih? Dibalik lagi. Tinggal dibalik. Gua udah tahu kan. Tinggal dibalik. Nah, nanti dia jadi pindah si apa? Ininya sama ini. Begitu toh. Oh, jadi dia kakinya di atas, tangannya di bawah, terus kostumnya jadi ya, beda Peter Pan lah. Apa? Kaki di kepala. Kaki di kepala, kepala di kaki. Sorry, gua agak ngap guys, karena gua agak tahan napas nih ya. Ini okay. Udah form keberapa nih ya? 9. Ini 9, abis ya? Ini form yang terakhir sebenarnya sih ini aja sih si Magnumnya lu cabut ini masukin ini cabut ya ini cabut wow nah ini lu masukin ke kanan susah ya jongkok ya susah guys gua napas saya susah suruh jongkok nah benar sip ya ini ditutup dulu nggak terserah sih kerenan ditutup aja. Terus dibuka set langsung palu lupa dia bukan Magnum ini. Oke, okay, ini adalah form terakhir. Namanya apa nih? Namanya Kamen Rider Gits Boost Armor. Harus mikir juga ya. Okay, Kamen Rider Gits Boost Arm Hammer Form. Kamen Rider Gits Boost Arm Hammer Form. Nah, betul. Iya. Emang gue tuh toku fan sejati. Padahal baru nyobain sekali. Hajar guys. Iya. Jangan. Ya sama aja form selanjutnya lah. Tinggal lu puter aja itu udah masuk hitungan form lain juga. Gitu. Jadi sebenarnya buat apa ya interaksinya menurut gua agak-agak bisa unlimited karena lu bisa gabungin semua aksesorisnya gitu. Apalagi nanti ke depannya pasti bakalan lebih banyak lagi loh aksesoris-aksesoris kayak gini.
Jadi oh, jadi lebih bakalan... banyak lagi kombinasinya. Oh iya iya iya. Gitu. Udah kayak DLC ya. Jadi nambah terus. Iya, gitu nambah ya? Terus, nambah terus setiap minggu loh. Tiap minggu, guys. Tiap minggu, iya. Tiap minggu ada pasti ya. Oke, jadi itu dia tadi pengalaman gua buat nyobain pertama kali ya. Ini tuh driver Kamen Rider pertama gua. Oh iya? Ini pertama kalinya banget. Luar biasa. Gua. Aku membuat sejarah dong. Membuat sejarah di channel ini, Agen Reza. Dan ini emang seru banget sih. Tapi kesimpulannya kalau buat gua apa nih? Kayaknya Kamen Rider tuh emang jualan mainan deh. Oh itu salah? Enggak, emang benar. Jadi enggak, gua ngelihat ini dari Transformers. Kalau Transformers tuh dia tuh sebenarnya bukan jualan film ataupun komik ataupun kartun. Iya. Dia tuh sebenarnya jualan mainannya, tapi komik, kartun dan lain-lainnya tuh sebenarnya marketingnya aja. Oh gitu. Kalau Kamen Rider tuh gimana? Sempat ada singgungan juga kalau satu episode Kamen Rider itu sama dengan iklan 24 menit. Itu yang ngomong siapa tuh? Ya itu mah dari fans-fans aja sih. Fans toko satunya sendiri. Iya, karena memang benar-benar sangat menjual sekali gitu ya. Dikit-dikit item baru gitu loh. Tapi yang gua salut adalah ininya mirip banget sama di seriesnya. Kayak persis gitu. Pasti. Sedangkan kalau mainan yang misalnya dari film atau series biasanya kan pasti ada perbedaan, enggak begitu mirip. Iya, gitu. Kalau ini beneran kayak di series. Ini gitu. Lu udah bilang mirip nih. Kalau gua ngelihat ya. Ini sebenarnya ada lagi tingkatan yang lebih atasnya lagi. Apa yang lagi? Bener-bener sangat mirip kan ini di X yang gua kasih kenal ke lu. Ada lagi namanya itu CSM. Oke. Okay. Complete Selection Modification. Itu harganya jauh lebih mahal berarti. Sangat jauh. Berapa? Ya kira-kira 6-7. What the hell? Udah ada yang 10. Tapi itu sama, interaktif juga? Interaktif dan mungkin mangsa pasarnya lebih ke orang remaja sama dewasa ya. Karena materialnya beda. Nggak plastik kayak gini. Strap beltnya ini lebih silver, terus ada besinya. Dan udah rilis apa belum itu? Udah banyak yang rilis, banyak banget. Lu udah beli belum? Ada. Tapi ada. Belum di ini ya? Belum. Oke, masih jangan spoiler dulu berarti. Gak boleh spoiler dulu. Oke, jadi kayak gitu. Jadi kesimpulannya bener nggak? Kalau itu tuh kayak sama kayak Transformers gitu. Kalau dari lu sebagai pengamat tokusatsu yang tiap hari membahas soal, apa namanya itu, tokusatsu. Iya, secara simpelnya, kalau dari ininya, underline-nya, jualan mainan, ya bener. Tapi sudah pasti benar itu. Tapi maksud gue secara storyline mereka juga. Secara storyline ada sih sebenarnya gitu. Tapi ya harus diselaraskan juga. Mereka kan pengen dapat pemasukan juga lewat jualan mainannya ini. Oke, okay, gitu. Ya itu pengamatan gue aja sih. Jadi buat tokusatsu fans, benar. Tolong terima saya baru nih. Instagramnya @medirenaldi, sikat di situ guys. Nah, buat kalian nanya harganya berapa juga, ini tuh harganya sekitar 1,5 juta. Jadi nanti kalau ada gue bakal taruh linknya di bawah. Jadi buat kalian yang pengen beli, langsung aja sikat link di bawah. Sikat. Dan buat kalian juga yang suka banget sama Kamen Rider, tokusatsu, apapun itu kayak Ultraman, kalian bisa subscribe ke Agen Reza. Channel Agen Reza pastinya. Mantap! Terima kasih banyak! Salam henshin lah pokoknya. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan juga di sini ada Agen Reza. Dan semoga kalian betah di channel kita berdua. Dan ingat, mainan adalah teman. Yes! Gak ada aku. Ini gue begini-begini tadi nih. Hati-hati leher. Mikrofon gue. Set. Henshin. Kenapa gue awkward banget ya? Oke. Okay.